Katanya Al-Imam Fudail, Fudail bin Iyad rahimahullah, man khaf Allah, man khaf Allah lam yadurrahu ahad, wa man khafa ghair Allah lam yanfa'hu ahad. Siapa orang yang takut kepada Allah, takut dia kepada Allah, biar enggak di hadapan manusia, enggak berani dia ngelihat gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah, lagi di kamar enggak berani dia, karena Allah lihat, Allah mandang. Nah, ini orang yang takut kepada Allah, kata Imam Fudail, tidak ada satu pun yang bisa membahayakan dirinya, enggak ada. Tapi siapa yang takut kepada selain Allah, man khafa ghairallah lam yanfa'hu ahad, sesuatu pun tidak akan bermanfaat baginya. Jadi pilihlah menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang memakmurkan masjid dengan beberapa amalan tadi. Fa'asa. Fa'asa, fa itu maka, asa, asa itu artinya apa? Hah? Semoga ya. Mudah-mudahan. Sebenarnya terjemah yang paling tepat itu pasti, bukan mudah-mudahan. Ya. Kalau lihat terjemah memang itu. Tapi kalau Anda buka tafsir, asa minallah haqqun. Asa, kalau kalimat itu firman Allah, haqqun benar, ay wajibah, pasti. Nah, kalau diartikan itu, makanya kan kita jangan suka nafsirin Quran pakai terjemahan. Tetap kita pakai guru dan pakai tafsir. Asa minallah hakun. Kalau saya ngomong asa, artinya moga-moga, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah berfirman asa, artinya apa? Pasti. Ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya menjadi orang-orang yang beruntung. Saya waktu buka tafsir itu ada riwayat dari Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu marfu'an ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam قال الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين فيا وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم. وقال ابن عساكر حديث gharib. Jadi maknanya, intinya Allah Subhanahu wa taala menggagalkan azab disebabkan karena Allah melihat kepada tiga hal. Pertama, ketika Allah melihat orang-orang memakmurkan masjid, ila ummari baiti, ila ummari buyuti, yang memakmurkan masjid, masjid. Ini antum ini, orang kalau paham, terima kasih sama antum ini. Penyebab tidak jadi turunnya bala musibah. Ada banyak yang memakmurkan masjid. Insyaallah kita bisa ngajak yang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua apa? Wa ilal mutahabbina fiyya. Orang-orang yang mencintai karena aku, kata Allah. Bukan mencintai karena jabatannya atau hartanya, tapi mencintai karena Allah. Al-Muslim akhul Muslim. Muslim saudaranya Muslim. Ini PR kita ini. PR bersama ini. Wa ilal mutahabbina fiyya. Ada saudaranya yang lagi sakit, ditengokin. Ada orang lagi susah, dibantuin. Ada orang lagi... Subhanallah. Dan yang ketiga,
wa ilal mustaghfirin bil ashar, yang di waktu pagi suka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah hindarkan kita dari segala macam musibah. Amin ya rabbal alamin.